Males banget dah gue. Bos gue yang melanggar aturan, gue yang kena imbasnya kejemur begini. Orang baru nih. Maksudnya mobil baru deh. Kasus apaan lu, Ford? Ini, kemarin majikan gue arogan di tol Cikampek. Jadi kebongkar semua dah pelanggaran yang dia lakuin selama ini. Oh, yang viral itu ya? Yang plat lu plat dinas TNI dan bos lu ngaku-ngaku adanya jenderal TNI itu? Nah, iya bener yang itu. Duh, jadi malu gue terkenal begini. Emang ceritanya kayak gimana sih itu? Jadi, beberapa hari lalu bos gue cekcok nih sama pengendara lain di tol Cikampek. Biasalah, bos gue kan emang orangnya gak sabaran. Terus, dia intimidasi lah si pengendara itu. Sampai bilang, saya ini adalah jenderal tentara. Pas bilang begitu, gue sih udah yakin, wah viral ini sih pasti. Tapi emang bos lu beneran adanya jenderal tuh? Iya, kakaknya itu perwira tinggi kowat, tapi udah pensiun. Oh gitu. Lah, terus lu kok bisa dipasangin plat dinas TNI? Bos gua emang bandel. Jadi plat dinas TNI itu sebenarnya milik mobil kakaknya yang TNI tadi, tapi udah mati dari tahun 2018 dan TNI udah mengalihkan kepemilikan plat itu ke personil lain. Eh, bos gua tetap pakai plat dinas itu. Katanya sih buat menghindari ganjil genap. Bodong bener bos lu, Fur. Tapi sekarang bos lu ada di mana nih? Di situ tuh. Ini, Bang.